To look like. To look like ini kata yang menggambarkan bahwa kita mirip, mirip dengan seseorang. Nah, to at itu kata-kata yang menggambarkan kita mirip juga. Namun ini lebih spesifik gitu, lebih 100%-nya. Nah, off the chart. Off the chart ini arti yang menggambarkan tentang level teratas. Dia di level atas. A gray area. A gray area ini adalah seperti kata-kata yang sulit untuk dijelasin gitu loh. A gray, abu-abu seperti itu. To be bad under the table. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia. Apa itu? Menerima uang haram. Maksudnya tuh kayak suap atau apa gitu. To crash ini sering terjadi. Dia tuh berupa kayak insiden, nah gitu. Sering-sering terjadi kecelakaan di Indonesia. Itu disebut dengan to crash. The meat itu asupan. Nah, dengan the meat asupan. You can go wrong with ini seperti kata untuk menyampaikan ide atau pendapat. Nah, ini bisa digunakan untuk ke teman, saudara atau siapapun gitu. To make it work ini kamu seperti berhasil melakukan sesuatu seperti itu. Where on earth ini sangat-sangat sering kita dengarkan, bahkan di lagu-lagu yang artinya di mana bumi. That's it ini kayak kita udah nunggu lama, terus akhirnya that's it, akhirnya gitu loh, kayak akhirnya selesai gitu. Someone argued that ini memberi argumen yang lebih sopan ketika kita berbicara, terus ada yang minta pendapat, kita bisa pakai kalimat ini untuk menyampaikan hal yang lebih sopan gitu, atau menyampaikan pendapat yang terkesan lembut seperti itu. To not ini seperti menggambarkan yes or no, iya atau tidak seperti itu. Peace of mind ini kayak kita merasa nyaman gitu, kita kayak lagi healing gitu, healing kita kayak lagi bagus, lagi ya nyaman lah gitu. Outright ini sekaligus. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan apapun, kita bingung nih, aku ngelakuin ini atau ini dulu. Akhirnya kita outright ngelakuin semuanya sekaligus. Icing on the cake ini bukan serta-merta kita membicarakan tentang kue, tapi icing on the cake ini kayak kita mengungkapkan kebahagiaan, kita mengungkapkan seperti kita mendapatkan